أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة
وعذابا أليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. Tunggu tak apa, nak bercepat sikit. Dengar saja. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. والله يقدر الليل والنهار. علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. استغفر الله. الحمد لله. Dapat kita membaca dan mendengar akan 20 keratan ayat Allah daripada surah Al-Muzammil. Allahus Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Raufur Rahim, Al-Aliyul Azim, ialah yang sentiasa bersama kita, menambah, sentiasa menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu dan amal salah kepada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Sudah tentu kita sedang berada bersama dengan para malaikat yang banyak, rahmat yang melimpah luah, sakinah yang menenangkan hati kita. Allah
sedang-sedang menyebut nama kita yang hadir hari ini di sisi al-mala'ul a'la, berbangga katanya, hambaku sedang membaca ayat-ayat wahyu dari aku. Walillahil hamdu wal minnah ala hadha at-tawfiq. Alhamdulillah kita dapat taufik dari Allah untuk guna umur kita, hak tak boleh tukar dah ni, mari isi dengan pengajian Al-Quran, halaqah Al-Quran, dan kita mengguna dengan sebaik-baik penggunaan kepada hayatan tayyibatan yang Allah Ta'ala kurnia kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saya nak beri rekasa kepada 10 ayat ni dan masa setengah jalbel-bel. Nah, kemudian nak minta Ustaz Teh beri rekah kepada bahasa Thai sikit. Nah, insyaAllah Ta'ala, ayat suratul Muzammil merupakan surah-surah, 5 ni surah yang mula-mula diturunkan, iaitu suratul Alaq, Iqra', nah, suratul An-Nun, suratul Muzammil, suratul Mudassir, suratul Fatihah, suratul Duha. Inilah 4-5 ni ayat yang duk jadi belama-belama mula-mula mari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pecah di tengah-tengah alam ad-dunya mal'unah. Tengah-tengah laknat tu Allah Ta'ala turun jalan untuk selamat manusia ahli dunia daripada laknat Allah dan fitnah Allah Ta'ala yang sangat banyak. As'alullah as-salam min fitani dunia wa min la'natillahi wal malaikati wal nasi jami'an. Na'udzubillahi min dhalik. Maka mula-mula turun 19 ayat. Ayat yang ke-20 ni setahun baru mari. Mula-mula turun sekat dengar faman syaa'a takhadha ila rabbihi sabila. 11 ayat. Ini cerita dianya sebagai nak menyatakan satu didikan Allah dengan wahyunya yang cukup teratur untuk bina contoh manusia yang sempurna, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semalam saya royak dah kata manusia hak sungguhnya ialah Muhammadur Rasulullah. Manusia tempikat dia punya penuh sebagai seorang manusia. Muhammadur Rasulullah. Siapa wak jadi penuh manusia tu, gain dia tu Al-Quran. Cara dia wak lah mana ning di antara tertiknya, suruh baca dulu Iqra. Lepas tu nah suruh gi dakwah ya ayyuhal muddatsir qum fa anzir. Lepas tu bawa nampak temu dengan penyakit tu, tengok Nabi tak biasa orang duk kata huduh ke dia, suruh bangun semayang malam ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nun wal qalam ya ma yasturun wadduha wal laili iza sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala ya Muhammad. Nah, semua tu ayat-ayat awal yang panggil minas suwaril awail, yang surah-surah yang diturun di sebelah belah awal ialah 5 surah tu. Nah, oleh itu maka kita boleh tengok bagaimana Nabi dididik oleh Allah secara untuk nak buat manusia daripada sun, daripada sun Nabi Muhammad sun mula-mula. Wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri ya Muhammad mal kitab wal iman. Nabi Muhammad tak tahu apa mula-mula. Nah, wa wajadaka dallan fahada, tak tahu apa mula-mula. Mak tengok Iqra, situ dia rem bismillah nak neng tak naik. Siapa kepada afdalul makhluqat, dia naik nak neng daripada Iqra naik. Siapa kepada afdalul makhluqat, itulah qadarullah ma syaa. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tumsa. Nah, itulah tarbiyatun ilahiyatun rabbaniyatun li afdalil makhluqat in nabiyil ummi al arabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam.
tarbiyah, kita nak tengok tarbiyah Nabi. Sebab itu saya mula klik dulu, saya dengar apa yang tafsir Zulkifil Hakim mula dengan surah Iqra, surah Muzammil, Muddathir. Nak tengok Nabi itu dibuat oleh Allah Ta'ala tertik dia tu comel sangat. Suruh katu, suruh katu, suruh katu. Sapa kepada al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Sujud sempurna Nabi boleh terima ajaran yang cukup sempurna, dapat laksanakan ajaran dengan cukup sempurna dengan nikmat Allah Ta'ala. Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati li'anna din huwa ni'mah. Nikmat agama ni nikmat besar. Tak ada agama kita mal'unah, na'uzubillah min dhan. Tak ada agama kita duduk dalam zulumat. Allah, na'uzubillah min dhan. Alhamdulillah. Mula-mula sekali ya panggil anak, ya ayyuhal muzammil. Orang duduk selimut. Mula-mula Nabi takutnya, tidurnya, berehatnya. Lepas pada ni Allah Ta'ala tak berehat. Ya ayyuhal muzammil, hei orang berehat, hei orang duduk selimut. Ni ayat kata Allah Ta'ala waktu baik Nabi dari kain selimut tu baik kepada ya ayuhal muddasir, seperti juga duduklah selimut juga. Qum fa'anzir, jangan selimut, tak ada habis masa. Nabi kata lepas hadati zahaba ahdun naum ya Khadijah. Yang amlah dengan isteri dia, dia amlah dengan isteri dia Khadijah. Masa tu Khadijah kita ada bini banyak orang seorang. Nah zahaba ahdun naum ya Khadijah, tak ada dah nak boleh. Allah Ta'ala kata ya ayuhal muddassir pagi, tak ada kata ya ayuhal an-nabi dak mula-mula, tak ada. Dia kata ya ayuhal at-tayyib, kan dak. Hei orang selimut, waktu baik pada kain selimut Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Nah tak sahih wa kita berhenti dalam kain selimut lama-lama, kita nah mesti kena duduk luar. Ayat dua ni malak-malak sangat. Satunya suruh tubik dakwah, duanya suruh bangun sembahyang malam. Suratul Muzammil sembahyang malam, suratul Muddatsir untuk berdakwah. Qumil lail haning, qum fa'anzir, dua-duanya qum. Qum fa'anzir, qumil lail. Dua kena bangkit. Tak boleh duduk dah ke selimut. Allah, kita tasawur tengok. Ya Nabi tak tahu nak buat apa, tak tahu. Saihan kuahan Nabi dengan wahyu semua. Bangun, duduk, gi belakang, kanan, kiri, wahyu kontrol. Oh, ni sedap ni. Oh, ni manusia tem pikat. Manusia tem tem rengma hak tu hawi kepada manusia. Tak ada orang kafir pecik dah, tak ada manusia lebih daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam sama telah. Dari mana rahsia ni datang? Dari ni. Qumil laila illa qalila. Dirikanlah malam, semaya malam, malaikat sikit ya untuk mu tidur. Bukan kata tidurlah malaikat sikit supaya kita lah ni tidurlah banyak malaikat sikit kita bangun. Tu pun tak buat lagi. Tak juga nyebarang ke tidur dah bleaching sampatan di tidur yang panggil. Kita jangan wi tidur sampatan siwik kita lek malam. Nah, kita kena wi ke kiam ngatik. Nawi bagi bagi dengan qiyam. Nah, na'udzubillah min dhalik. Na'udzubillah min dhalik. Balah mana qalila hak ya suruh tu? Nisfahu, setengah balas. 5 jam setengah najar gitulah. Awin qus minhu qalila, atau kurang sikit. Mana semayalah 4 jam, 5 jam, kurang sikit pada setengah. Auzid alaih atau lebih sikit, kamu gagah tu lebih sikit 7 jam semayang malam. Allahu Akbar. Saiz semayang malam Nabi ni panjang-panjang saiz dia. Buat kita boleh ambil sikit, tak apa dah, sejam, 2 jam, tak apa. Nah, masuk dari arti kata awin qus minhu, kita ambil satu awin qus minhu dalam banti song. Nah, mula-mula nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi. Balik unqus minhu ya kait dengan qalila, kurang sikit ni, jangan suka banyak. Kita ni kurang banyak ni,
inqus minhu kathira kita lihat. Nah, Yusuf Nabi unqus alaihi qalila. Tapi auzid alaihi tak ada kata zid qalila. Ikut mu nak tambahnya ana. Ada kata qalila, bazid alaihi tak ada qalila. Lepas pada tu kerja nombor duanya qum, nombor satunya qum, nombor duanya perintah yang kedua. Waratilil Qur'ana tartila, perintah kedua. Naklah kamu baca Quran secara tartil, bukan secara gaduh-gaduh dak. Baca secara tartil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca secara anjur-anjur, tartil, tartilah. Sebab ni dia panggil semaya malam ni semaya Quran dia panggil. Ba'dun nas yaqul, nah salatul Quran. Dalilnya ni waratilil Qur'ana tartila. Nah, waratilil Qur'ana tartila. Tujuan semaya malam bukan rakaat. Ratilil Qur'ana tartila. Tujuannya nak sus baca Quran. Untuk wari makna Quran dalam hidup kita hari ni, ma'al Qur'aning, ma'al Qur'ana fi qiyamul lail, ma'al Qur'ana tahajjudan. Nah, kita tahajjud Quran. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sungguhnya kami ni, sebab apa suruh semaya banyak, suruh kuat ke email banyak? Sebab kami akan campak kata engkau akan perkataan yang berat. Quran ni qawlan thaqila. Quran ni berat, memberi suatu kedudukan. Kalau tak berat, nya hanyut di dunia habis. Kalau tak thaqila kata ulama, maka sudah tentu dia jadi terampang-amping di tengah-tengah apa di gombang dunia sangat banyak. Quran ni boleh jadi suatu bukit. Bukit tak lawan dia. Law anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashyan mutasaddian min khashyatillah. Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila. Sungguhnya bangkit baca Quran tengah malam ni ialah sekuat-kuat segi memberi kesan, dan aqwam sekuat-kuat perkataan kita boleh kecek nyata molek dengan Allah. Tiap-tiap kita baca Quran tu, sama ada kita baca Quran saat ni, baca Quran dalam semaya, baca gapo, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salih yarfa'u. Kita kena ingat semua, tiap-tiap kita baca apa, ilaihi yas'adul kalimut tayyib, kepada Allah lah naiklah oleh kalimah tayyib yang kita baca. Alhamdulillahi rabbil alamin, naiklah. Alhamdulillah ar-Rahmanir Rahim, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salih, ni tengah semaya amal salih yarfa'u. Itu dasar kita untuk nak datang khusyuk dalam bacaan kita. Kita berasa ada makna waktu kita baca tu, kata subhanallah wa ilaihi yas'adul kalimut tayyib juga. Semua kita mendapatkan amalan-amalan naik pada Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Allah Ta'ala ambil kira, bukan kata suruh dengan tak erti pada Allah Ta'ala. Al-Alimul Hakim sangat tahu hak kita. Sesungguhnya bagi Muhammad, Muhammad ya suruh pada Muhammad, tapi tiap-tiap perintah pada Muhammad adalah perintah pada umat dia. Itu dalam Quran ayat kaedah lah. Inna laka, sungguhnya bagi engkau waktu tengah hari itu, sabhan tawila, munduk jalan kau tu gi dakwah situ gi sini. Sabhan, sabhan ni asalnya berenang dalam laut, berenang dalam laut pun gelombang dunia ni Allah Ta'ala banding supaya dengan munduk berenang duk lawan ombak, lawan syaitan, lawannya fitnah. Sabhan tawila jauh klik merti semaya malam yang nak jadi kat topnya, kalau kita buat dengan hari banyak-banyak, Allah Ta'ala raya inna laka finna hari sabhan tawila. Kalau gitu wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ini function dia. Yang ketiga dah tengok malam pe'ama ya ada 2, 3, 4 ya, tak banyak te. Qumil lail ratilil Quran wazkur isma rabbika wa tabattal. Ni hak perintah. Nah, sebut olehmu akan nama Tuhanmu. Sebut nama Tuhan. Sebut nama Tuhan banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Subhanallah, subhanallah. Subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal ala, subhanarabbiyal ala. Wa tabattal ilaihi tabtila. Tabattal ni makna kata bolakkan hubungnya dengan Allah, tidak dunia semata. Maqam fana yang panggil. Ha ni maqam fana. Semua tak ada. Bas ana wa Allah. Ana wa Allah, tak ada lain, tak ada. Tu tabattal. Ning orang panggil kemuncak silatuna billah. Silatut tabattul dia panggil. Hubungnya pesing tak ada benda. Anak tu, anak tu. Dunia tak ada. Itu tabattal ilahi ta. Sujud hak ni seranjunglah kita ni. Seranjung benar-benar nak sampai kepada maqam tabattul. Hak ni seranjung benar-benar. Siapa nak baca apa? Tengoklah kepada madarijus salikin bagi Ibn Qayyim. Nah, madarijus salikin sebut maqam tabattul dia panggil. Macam putus hubungnya. Nah, putus hubungnya semua kara bas baini wa bainallah wa tabattal ilaihi tabtila. Asal tabattul ni tak beranak, tak gapa mando pun panggil tabattul juga. Tak ada hubungnya. Allah aku, Allah aku. Itu sujud ha maqam qiyamul lail dah, qiyamul lail lah tu. Bukan duk ingat segala macam lah otak kita. Ah, qiyamul lail tak ada. Habis tak ada. Aku Ismail Lutfi, Allah abduka Ismail, tak ada lah, tak ada, tak ada. Nah, itu kita nak cari tabatil itu. Rabbul masyriq wal maghrib la ilaha illa hu. Tuhan kepada masyriq, Tuhan kepada maghrib. Ini ayat mula-mula tahun pertama ni koyak dah tentang universal Islam, tentang alamiyatul Islam. Rabbul masyriqi wal maghribi. Tuhan sutir semua tu. Rabbul alamin. La ilaha illahu ni maqam al-ubudiyah. Bukan tauhid rububiyah dah ni. Rububiyah rabbul masyriqi wal maghrib, asas kepada uluhiyah. La ilaha illahu. Kalau gitu fattakhidhu wakila. Ini perintah yang kelima. Fattakhidhu wakila. Naklah kamu jadikan Allah sebagai pengatur hidupmu 100%. Saihan kuahanmu ni wakilmu mengatur. Fattakhidhu wakila. Wakila mana pengurus, pucatkan, pudamnenkan ciwit hakmu ni Allah. Fattakhidhu, takhidh apa dia? Rabbul masyriq wal maghrib. Mung beribadat pada dia, beribadat dan betul lah mana la ilaha illahu lah mana. Fattakhidhu wakila hak tu. Cara la ilaha illallah nak sempurna, ittakhidhu wakila. Allahu akbar, Allah. La ilaha illallah. Siapa baca la ilaha illallah, hatulah inti, itulah Allah. Allah, Allah tu mana apa? La ilaha illallah. Lafaz tu lah dah. Ya tiga lafaz ya. Alih, leha. Tiga lafaz tiga. Betul bila tengok. Tiga tu ya. Allah pun tiga tu. La ilaha illallah pun tiga tu. Tak ada lebih. Cuma banyak kali ya. La ilaha illallah. Alif, lam, ha. Fakat. Allah pun alif, lam, ha juga. La ilaha illallah pun alif, lam, ha. Ya tiga ikat ya. Allah huwa la ilaha illallah. Allah subhanallah. Ni orang panggil nah rabu al-arqab, rabu gharib benda pula. Nah, man Allah la ilaha illallah. Awal-awal sifat tu ialah Allahu la ilaha illahu. Sifat mula-mula pada Allah. Allahu la ilaha illahu. Nah, Allah tu ialah tiada tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah tu nak tu. Nah, la ilaha illallah tu ialah Allah. Walak comel. Nah, ada orang duk perhati, comel, kita nampak comel dia waktu tu. Perintah yang keenam, wasbir ala ma yaqulun. Ni yang didik Nabi belakang ni. Nabi wasbir ala ma. Nabi ni tak boleh kata pucat lalu dia.
Dah buat kata dia hudah-hudah dia merah muka. Nah, ya, ya reju. Orang tak rasa kata apa, mau 40 tahun. Tak ada pihak kata kata hudah dia, ya reju. Bapak jadi nabi pang tibuk dia mau tabuh tahu apa. Ah, lalu tu ya kata wasbir ada ma yaqulu ya Muhammad. Sabar atas apa yang kamu tu. Mereka itu kata kamu kan katakan aku kata gitu. Musabah. Patu wahjurhum hajran jamila. Perintah yang ketujuh. Yang apa lah? Bila mula. Wahjurhum. Nah, hijrahlah mereka itu sebagai hijrah yang cantik. Ulama kata hijrah cantik ni hatimu jangan duduk dengan dia, tapi mung tu tak apa nak duduk dengan dia. Mulut mung nak senyum ke dia tak apa, hati mung tu tak duduk dengan dia. Itu hijratan jamila. Nah, senyum pada dia, hati ni tak duduk dengan dia. Tak seturuk pada dia. Tak seturuk dia. Nah, lakum dinukum waliyadin, tapi cara hidup mesti duduk dengan dia, dakwah dia. Senyum ni mana dakwah? Senyum tak ada dakwah. Dakwah bil hal. Jumpa orang tersenyum, tertarik hati dia. Nah, dakwah bil hal. Oleh itu maka wahjurhum hajran jamila. Qumil lain ratilil Quran wazkur isma rabbik wa tabattil ilaihi tabtila fattakhidhu wakila wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Lapan. Lapan. Tujuh. Nah, itulah 10 ayat mengandungi 7 perintah. Cara ni, ni al-alimul hakim, ahkamul hakim ini. Nah, Allah Ta'ala sebagai Rabbul Alamin didik manusia contoh, manusia yang penuh rahma, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Allahu akbar. Wazarni wal mukadzibin. Ini ya, tanda kata ayat ni ni lepas dia ada dakwah. Orang menetai dia. Siapa dia menetai? Al-Walid bin Mughirah mula-mula sekali. Nah, Walid bin Mughirah ni orang panggil kepala Quraisy. Dia kata hijab barang putih pun orang kena kata hijab. Tak leh. Dia kata putih barang hitam pun kena kata putih sebab dia tak kata putih dia cekek tekak dia mati peri. Kena turut dia belaka. Itu Walid bin Mughirah. Nah, ada yang katakan kena lah tu. Walid ni lah menetai menetai Nabi Muhammad SAW. Kalau gitu wazarni wal mukadzibina ulin na'mata mahilhum qalila. Mu tinggallah kat aku orang yang dok mendustakan usahamu dan gapa dia orang yang ada tanak ulin na'mati ada duit banyak, uta banyak, puak banyak, tamneng besar, ulin na'mati belakalah. Nah, wa mahilhum qalila. Allah Taala sedak semua. Dan beri masa aku ustaz, belai duk belawai belai duk. Ya kalau lawai pak mapuh lalu tu jadi tak ada di perai tak apa dah. Nah tak apa dah. Nah bawa lawai nabi sikit. Ah hero kepala ha, tak leh tak sedak. Belai duk lawai wa mahilhum qalila. Belai duk lawai. Lawai plong 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 dengan nabi. Belai lawai. Tak ada apa. Hi mahilhum. Sunnatullah. Sunnatullah. Inna ladaina ya mahil tujuan ke apa? Ini yang bagi istidraj. Sebab inna ladaina angkalam wa jahima. Sungguhnya di sisi kami hai Muhammad adalah gapa dia? Balasan pesing kejam lagi pula jahima api neraka jahim jahim wa ta'aman dan makanan za ghussatin mempunyai duri wa azaban alima. Makanan pasal makan nak kehat tak leh nak nak telah tak leh. Makan duri, lekak ngak. Ta'aman za ghussatin wa azaban alima. Tu aku nak cadai ke fuak dok lawan dengan Muhammad Muhammad. Allah Nabi Muhammad. Nah, Allah dengar ayat ni ni bahasa semangat. Yauma tarjuful ardu wal jibal, pada hari yang gegaranlah oleh bumi dan bukit-bukau ni rutuh gugu. Sepada rutuh di tempat-tempat rutuh banyak-banyak dah kita nak tengok dalam teratak dalam apa. Sebabnya Quran ni katalog kepada dunia ni.
Kita tengok dunia, tengoklah kerajaan. Oh, pek, serupa 100%. Ada salah sikit apa. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Bukit ini rutuh grug-grug jadi serupa dengan kapah melayang-layang. Itu nak tasliah Nabi Muhammad. Apa tu? Wari cerita dulu sikit cadang nak bagi semangat. Inna arsalna ilaikum rasulan syahida syahidan alaikum. Ini khitab kepada puak-puak Quraisy. Sungguhnya kami telah utus kepada kamu akan rasul yang menjadi saksi katamu. Kama arsalna ila fir'aun rasula, seperti mana kami itu utus kepada Fir'aun sebagai rasul. Fa'asa Fir'aun, Fir'aun itu neraka pada rasul. Fa'asa Fir'aun rasul. Lepas itu fa'akaznahu akhzan wabila, maka kami itu nak turun azab ke atas mereka itu sebagai azab yang cukup berat sekali. Tergelar dalam laut, kokak-kokak mati yang bilicim. Apa bifu dia? Fakaifa tattaqun, bagaimana kamu nak takut pada Allah in kafartum, pada satu hari kamu tu kalau kamu kufur, bagaimana kamu nak menghadapi satu hari kila kamu kufur tu? Yani in kafartum kaifa tattaqun yawman yaj'alul wildana shiba, hari kiamat esok budak-budak ahlu ni berubah susah, mu nak ada lah mana hari tu tu kalau mu dekat kaca kufur hari ni. Segala macam, segala wah Allah Ta'ala wari. Wah manusia reti dengar untuk dia nak faham, untuk dia nak tinggal benda kufur tu, dia wari belaka. As-sama'u munfatirun bih, langit tu pecah. Kana wa'duhu maf'ula. Ah ni sign kita pun rap ram belaka dah kata langit satu hari pecah. Bukan kata semua ni sign belaka. Ilmu sign belaka, Al-Quran ni sign. Nah, yauma tarjuful ardu sa'iqa. As-sama'u munfatirun bih sa'i. Wichasa. Kita tanya nak wichasa ya, kata langit akan pecah. Inna hadhi tadhkirah, sungguhnya ini adalah satu peringatan. Faman syaa'a takhadha ila rabbih sabila, siapa dia mau Allah Tuhan ni masya-Allah sini. Ya wari-wari syahab ya nak ambil untuk nak jalan lagi jumpa dengan Tuhan. Inna hadhi tazkirah, Quran ni tazkirah. Faman syaa'a takhadha ila rabbih sabila, lah ni kita tengah nak jalan sabil ila rabb. Allahumma hdina sabilak ya rabb, Allahumma hdina ila sabil, ihdina ihdina siratal mustaqim ala sabil. Jadi kita insyaallah kita nak pada penuh dengan ajaran dah tauhid. Kita tiap-tiap ayat mari pak ayat gapo, ayat ayat tauhid kita berime, ayat biasa kena buat kita buat, ayat fiqh kita beramal, ayat akhlak kita berakhlak dengan ayat. Belah mana kita nak duduk lah ayat, sesetengah ayat tu kita payayam haiju naik ayat nan haidai. No, cak ayat kafe, ayat neraka kita na'udzubillah. Kalau ayat amalat kita duduk. Nabi dia beramal dengan 19 ayat ni, semaya cebekak kaki-kaki semaya malah. Semaya bekak kaki. Semaya cebekak kaki-kaki. Sebab Allah Ta'ala suruh semaya nejah ni bekak kaki nejah. Kalau kena kita apa bekak? Umar kita tak apa nejah, biar tak bekak. Betulah apa nejah, ya bekak. Tujuh je, kau bekak lagi. Bekak mata, bekak kaki, bekak belakang lah. Nah, sebab dia ni, ya pernah malak Nabi, ya wak pernah malak. Jadi sungguh mula-mula daripada nak meneng ni awak. Umur 40 dah nak meneng. Bapak kita ada setengah apa 40 lagi. Okat nak meneng yang dayu. Nah banyak. InsyaAllah kita boleh nak. Awak manusia. Saya tahu kita Allah. Saya ke mata. Saya ke linga. Saya tangis. Saya kaki saya. Manusia tak boleh hadir manusia. Pen manut. Mereka pen manut kita cik. Nah, jadi dia ada sat, dia racang sikit-sikit apa. Nauzubillah min zal. Tak ada di manusia. Ulaika kal an'am. Kalau bukan bahasa Nabi, an'am selalu dah. Nata. Bukan manusia. Kal an'am, manusia tapi kal an'am. Hani manusia. Manusia top sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah.
Allahu akbar. Allahumma inna ala ittiba'i sunnati nabiyyikal karim sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi itulah Nabi buat sunnah ayat ni ni, Nabi duk jalan setahun tubik satu sunnah sembahyang malam. Sunnah sembahyang malam. Sembahyang malam apa? Tatbik ayat Quran. Sunnah-sunnah yang mari daripada Quran. Sunnah-sunnah. Nabi mai buat Quran dia panggil sunnah. Sunnah ni panggil hayatul wahyi, hayatul Quran, tatbiqul wahyi. Sunnah. Allah comelnya. Manusia ni kalau sunnah, kalau wahyu tak buat ya, tak jadi manusia. Jadi sepengesat dia dah candu. Balah mana saya kepada manusia saya. Tak saya, saya kau orang putih. Saya nampak yo hebat. Tapi ada gelonggong dah topa. Sebab Quran tak ada boleh buat dia dah. Saya. Ya orang jadi molek, ya kena Quran sekarang ya buat. Lain daripada Quran tak boleh nak buat jadi orang di molek. La ilaha. Duk cukup setahun Allah Ta'ala turun ayat inna rabbaka ya'lamu hai Muhammad. Allah sinilah kita nampak Allah Ta'ala dia suruh gapa-gapa ya titam bagi hak. Allah sedak sungguh. Inna rabbaka ya Muhammad ya'lamu Tuhan mung tu tahu duk titam sama kelian wai hak mung ni Muhammad. Oh sedap sungguh kita jadi hamba Tuhan. Kalau jadi hamba manusia, manusia tak ada titah. Tuhan yang titah sama. Inna rabbaka ya'lamu. Ya'lamu kata kan? Annaka taqumu adna min thulutsai laili wa nisfahu wa thulutsah. Mungin. Di qiyamul lail kurang pada thulutsai malam. Kurang pada setengah malam. Kurang pada sulus malam. Sini kita sedar hati sikit. Nabi sendiri pun kurang juga. Oh, saya Allah Ta'ala tak. Nabi sendiri. Saya taknya sulusain 2/3 song. Nah, song naik sam. 2/3 song tap sam. Nah, kurang. Wa nisfahu 1/2 kurang juga. Wa sulus ning bangkrang bangkrau lah. Bangkrang ya kurang dah ning bangkrang. Allah Ta'ala bawa sebagai orang yang duk cek semua ni inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsai al-lail wa nisfahu thulutsah. Allahu Akbar ya Muhammad. Lepas tu kita sepatu ya Ismail inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsai al-lail wa nisfahu thulutsah. Aduh kita ni malu pada Tuhan. Tuhan duk tengok kita tidur krok 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 krok. Adna min sulusai lain mungi ya Ismail. Ya kena buat sehari tu. Ya kacak dengan Nabi Ahmad, kacak dengan hamba dia. Ayat ni berlaku. Wa ta'ifatun minal ladhina ma'ak. Dan ta'ifah yang bersama sekali dengan Abu Bakar, Uthman, Ali. Kurang berlaku, kurang. Ning lah kita nampak. Nah, gapo dah peraturan Allah dan muni jalan tapi ada ya ada kek dia fattaqullah mastata'tu. Fattaqullah mastata'tu. Lek wak molek ni ya ada limit dia boleh kata. Patu wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar. Allah Taala yang menentukan malam dan siang, malam malaning kalau kata sulusai ning apa je malesak pula apa je kalau kata nisfahu Allah Taala menentukan. Ya tak serupa malaning malam kemarin. Bulan dah lalu ni malam panjang, bulan ni malam pendek sikit. Kepanak. Lama-lama panjang malam. Wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar. Comel sungguh. Allah nampak bagaimana rububiyah Allah Taala. Rububiyah terhadap makhluk lain, rububiyah terhadap amalan hamba-hamba dia. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsai al-laili wa nisfahu wa thulutsah. Wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar. Tak pandai lagi sekat tu. Alima an lan tuhsuh. Abah tu salah lagi pula dah. Allah tahu kata puakmu ni tak kuasa nak buat penuh aku ayat. Aku kata qumil laila illa qalila tu
mung tak kuasa nak buat. Alima allan tuhsu. Allah Taala tahu kata mung tak kuasa, tak akan kuasa. Lan lil istiqbal. Nah, lan tuhsu. Tak kuasa kamu, tak kuasa. Fataba alaikum. Allah Taala akalah semalam malam. Tobat. Khalas. Mansukh ayat. Dulu wajib. Taba alaikum. Allah Taala timu. Tobat kata. Allah Taala tarik klik kamsa ni, tarik klik. Sebab apa? Alima an lan tuhsub. Muntera ada setahun dah. Ya terah bukan tak terah. Terah setahun. Nabi kacau. Aisyah pun ngepek. Gamno kita lalu. Jadi hani. Nah. Itu dia. Tapi. Potong semai malah. Jaga malah tak potong. Faqara'u ma tayassara min. Hani tak potong hani. Baca deh mu'aka Qur'an tu. Mi'minan Qur'an. Bagai kamu mudah. Ma tayassara min Qur'an. Baca. Qur'an kena baca. Maya malam kalau mu tak gerak, tak sapat setengah, tak apa. Allah Taala tabak bagi mudah. Tapi kena baca Qur'an. Sini hak orang ulama kata Allah, Allah Taala lut lek semaya, tapi lek baca Qur'an tak ada lut apa. Su, faqra'u ma tayassara. Ani ma'al Qur'an kita, ma'al Qur'an. Alima an sayakunu minkum marda. Allah Taala tahu katanya puak mung sengsengnya sakit. Sakit kepala tak apa dah, masih leh marda dah. Sakit gigi tak leh bangun malam. Boleh dah marda dah. Mas sakit kecil manis tak kena kecek dah. Nah, sakit gau, sakit apa tu. Pakak duduk lah ni dulu. Kadek lah ni. Alhamdulillah. Sakit jiwa. Sakit jiwa ni. Tu kena baiki lah. Tu lah. Baiki. Alima an sayakunu minkum marda. Siapakah mak ayat ni? Sayakunu minkum. Selagi ada di kalangan mu ni orang sakit, apa itu ni masuk ayat ni lah. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Dan ada satu kumpulan pula nego gi situ gi sini, keluar situ keluar sini, yabtaguna min fadlillah. Mencari kelebihan Allah Taala. Cari ilmu apa yang masuk layak ni enggak? Yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah. Tu baik cari ilmu, tu baik pergi menega, tu baik pergi kau tulteh kelik mari. Zaman dulu dengan buta dah, learning pun dengan kapal terbang pun. Nah, as-safaru qit'atun min al-azab ni adalah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tulteh juga. Patu bai ni pun tulteh. Nah, dekat-dekat dengan utah juga, tapi utah mesti makan besar perjalanan jauh. Nah, utah dulu kalau kata 8 jam baru sampai di situ baru. Alah ni 8 jam sampai Mekah dah. Tapi utah sama dengan utah. Apa ya gluk. Nah, tu dia. La ilaha illallah. Para tu. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ni satu kumpulan berperang pada Allah Taala. Perai pada Allah. Perai pada Allah ni kena duk tak tidur, tak gapo sebab ikhwah kita di Suria lah ni. Perai pada Allah Taala. Ikhwah kita di mana? Di Iraq, Mosul, di Yaman, di mana? Perai fi sabilillah. Allah Allah. Tiga grup. Sakit, sibuk dengan menego, tak buti-buti tengah hari. Perai pada Allah Taala. Tiga puak ni Allah Taala menghargai. Kalau tak ada semayang malas sikit-sikit, semayang pandak-pandak. Tak ada kena qumil laila illa qalila dahlah. Jaga malas. Tiga puak ni dia kata faqra'u ma tayassara min. Qira'ah tak boleh tinggal. Negolah senyap mana pun, sakitlah belah mana pun, qira'ah so tak boleh tinggal. Ha, jaga malas tu faqra'u ma tayassara min. Dua kali dalam satu ayat suruh faqra'u ma tayassara. Jaga benar ni. Baik itulah ma'al Quran ni tak boleh dah kita. Tak usah kacau lah. Usah lawai lah. Berhenti lawai. Ada sengah dia nak lawai lagi nampak tu. Berhenti. Lawai tu hari ni. Ayat ni lawai ayat ni. Nah nampak dah tu. Nah kalau kita tak urak maya malak, Quran kena baca. Sejus hari. Iqra'ul Quran fi kulli syahrin.
tu mata yasal mil Quran. Iqra'ul Quran fi kulli arba'in. Yang saya kata semalam kata Ibn Qudamah, dia istimbak tu daripada hadis ni, dia kata yukrahu ta'khiru khatmil Quran aksar min arba'ina yawman. Makruh khatai Quran lebih banyak pada 40 hari. Kena baca dalam masa 40 kena khatai. Kalau orang lainnya sebulan, sejuh sehari, sejuh sehari, sejuh sehari. Tapi sok terik ke pelak ke mana tu, belah lah, 10 hari lagi. Cedek kot sengah-sengah tak ada siapa. Lebih dah tu makruh lah. Itu Ibn Qudamah ada istimbak. Hak saya baca hak lain tu tak ada temu lagi. Nah, ha, tu. Banyak. Sebab kita tu tak ada kena nanti ulama tamu. Hadis Nabi wa yasyadah. Nah. Dua kali faqra'u ma tayassara minal Quran. Patu bawa aqimus salah wa atuz zakah wa aqradullaha qardan hasana. Ha. Utbek duit ni tak ada, tak ada itu juga. Tak ada syarat kata demi, demi pun boleh utbek duit. Nego kau banyak lagi. Nah, perai pun boleh juga untuk beli duit. Beli fisabilillah, beli peda, beli barang-barang. Aqridullah qardan hasan. Allah. Dua ni mana kata beza? Wa atuz zakah dengan aqridullah ni lain-lain dua ni. Atuz zakah ni kata ulama wajib, aqridullah ni sunnah. Kata sengaja atuz zakah ni adalah asnah dalam nego. Hal lebih pada tu wajib lagi aqridullah qardan hasanah. Ha. Patu ya mari royak barang hak dia atur kita lah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu. Barang yang kamu waktu baik untuk dirimu. Oh, tak ada royak atas nak getak dah. Waktu baik wak getak apa untuk mu. Waktu baik untuk anak yatim tapi li anfusikum. Waktu baik untuk beri pada orang nak ngaji. Waktu baik untuk beli kakah-kakah lesejik. Waktu baik untuk wakah tanah tapi li anfusikum untuk dirimu. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Segala khairat segala tu tajidu, takut wasa peleng. Mu akan boleh, mu akan dapati. Di si mana? Indallah. Ada ayat tak di bank kasikan ke? Tak. Di bank tu tak. Indallah. Allah Allah. Indallah al-hayyul qayyum. Al-karimur rahim. Allah Allah Ta'ala. Indallah. Lepas tu pasal mana? Nata hak tu hajada. Huwa khairun. Huwa khairan. Dia tu adalah lebih baik. Huwa kana khairan. Wa kana a'zama ajra, adalah lebih banyak di segi pahala. Bukan kata mu duit duit 10 kot boleh 10 kot dak. Pembank kita kasih kan ni betul-betul 10 kot ni 10 kot tu. Seterusnya we bayar-bayar haji-haji siapa-siapa. Nah, bayar tu. Nah, bayar hak semua tak ada. Bayar semua. Allah Taala dak huwa khairun wa a'zama ajra. Eh, camai sungguh, sedap sungguh. Sedap tak ada. Kalau gitu dalam hatu bawa kita mai cek sa 2 3 4 tadi rasa payah juga weh. Wastaghfirullah, so tiga kali mu istighfar kepada Allah Taala. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Allah Taala sangat ghafur. Dua tepat wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Nah, satunya suratul haji wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Yang keduanya suratul muzammil. Lepas semayah belak, lepas semayah malah ayat sakut semayah malah waktu baik duitnya, waktu baik tu, waktu baik ni, istighfar kepada Allah. Ayat lafah wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, dua ayat dalam Quran lafah sebab pek-pek wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Tak ada kata kecek pada orang wak jahat ke wastaghfirullah tu. Orang buat baik. Buat haji sudah sot-sot. Wastaghfirullah. Faiza afattu min arafatin wazkurullah indal masyil haram. Apa dah ayat anak? Faiza qadaitum manasikum fazkurullah indal masyil haram. Zikruhu kama ada. Tak. Nah. Summa afidhu min haisu afadallah. Min hafidhu afadah. Summa afidhu min haisu afadhan nas. Wastaghfirullah innallah ghafurah. Tengah-tengah buat haji. So istighfar Allah. Tak ada kata tengah doa maksiat, so istighfar.
istighfar ni kepada orang doa minum oleh. Sebab tu sudah sembahyang pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nabi dah tu. Sudah sembahyang istighfar kepada Allah. Begitulah lebih kurang dah. Hari ni kita dapati bahasa sembahyang malam, sembahyang Quran, sembahyang besen tabattal. Sebab bila baca Quran pak ni, reti hayah kita ni bagaimanakah silatuha billahi rabbil hayah. Nah, hubungnya dengan Allah sebagai tuan pada hidup, wa tabattal ilaihi tabtila, dan bagaimanakah Allah di tengah-tengah Allah Quran tu ujian-ujiannya, wahjurhum hajran jamila. Nah, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran. Siapa nak pegang Quran kena cadai molek sabar. Kena cadai break benar. Jangan pain-pain tak leh lah tu. Ai kata pain-pain kita tak leh. Ai kata pak sabar. Wasbir ala ma yaqulun. Cerak orang pegang Quran ni kena dikata oleh orang. Ingat molek Quran ni tak boleh nak pakai melainkan dengan sunnah. Sunnah sebagai cara pakai Quran. Dan katanya kata wajib kita berpegang Quran, cara pegang Quran ialah menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha kaza. Nah, semaya nah ada juga masa-masa boleh leluk boleh gapa, baca Quran tak ada leluk. Nah, baca Quran tak ada leluk. Dua kali. Nah, faqra'u ma tayassara minal Quran dua kali. Nah, insyaAllah ta'ala lepas dah ikra'ah mula-mula tu, ikra'ah sungguh baca sekali, sungguh baca Quran sungguh ayat ni ya. Ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq, tak ada mafu'ul Quran. Tak ada kata ikra'ul Quran, tak ada. Hak sungguh baca Quran suratul Muzammil dua kali. Faqra'u ma tayassara minal Quran dua kali ayat. Sungguh baca Quran. Lepas tu sungguh baca kitab tu, ikra' kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Ayat lain tak ada suruh baca dah Quran. Ni nak ayat kata inilah gambar yang Allah Taala didik Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagai seorang manusia contoh yang penuh pikat. Nah, contoh manusianya Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah sejarah Nabi banyak, bacalah sunnah Nabi banyak, itulah hidup yang sebenar dan mati yang sebenar. Itulah manusia yang merupakan afdalul makhlukat. Dan kita berkewajipan untuk, nah kalau kata tak wajib pun kita nak minta tu Nabi. Sebablah Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin mahdiin. Tanda kata hidup manusia yang nombor dua, nombor tiga ialah khulafa'ur rasyidin mahdiin dan para anbiya wal mursalin. Dan tak ada payah pun hidup Nabi tamada riap ngai mak-mak ke. Tak ada kata kena ada duit kawan, tak ada duit nak hidup kan. Ada tak kena makan duit. Nabi ni miskin benar-benar. Nah, ada apa hidup riap ngai mak-mak, hidup sebagai manusia. Nah, tak ada bercapur dengan menatai sikit abuk ni. Kita ni bercapur dengan menatai banyak. Syaitan iblis lah capur hidup kita ni, tak jadi manusia yang sempurna. Oleh itu insan kamil hidupnya riap ngai sekali dan duduk sekali dengan cara hidup dia. Nah, usikum ya bitaqwallahi azza wa jalla wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa bi musahabatil Quran Karim sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Kita dengar seru dalam bahasa Thai dengan daripada Ustaz Abdul Latif kita. Fa li tafaddal mashkuran mubaraka ayyuma khud hadha haga televisyen. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala. Alhamdulillah. ก็ต้องขออนุญาตใช้คำอธิการง่ายๆสั้นๆ นะครับเกี่ยวกับซูเราะห์อัลมุซัมมิลนี่เป็นอธิการบอกว่าเป็นวิธีการสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อผู้ที่จะทำงานอิสลามอย่างแท้จริงสิ่งที่เราต้องยอมรับก็คือคนทำงานอิสลามที่เต็มพิกัดอย่างที่อธิการบอกก็คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเรารองเรียงลำดับคำสั่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้คนทำงานอิสลามคืออะไรบ้างคำสั่งแรกคือให้ยืนฮะยืนกลางยืนในเวลาค่ำคืนความจริงแล้วถ้าดูอายะห์ผิวเผินเนี่ยเราเหมือนกับว่าคนที่ห่มผ้าอยู่มันน่าจะหายเหนื่อยแต่อัลลอฮฺรู้ดีไม่หายเหนื่อยหรอกฮะยิ่งห่มมันยิ่งเหนื่อยเป็นไปได้อัลลอฮฺก็เลยบอกให้ลุกขึ้นลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนกุมินไลล่ะคือละหมาดในยามค่ำคืนเป็นคำสั่งแรกสำหรับคนที่ทำงานอิสลามนานแค่ไหนเรารู้แล้วนะครับคำสั่งแรกคือต้องยืนละหมาดแสดงว่าการยืนละหมาดตะฮัจญุดในยามค่ำคืนนั้น
ป็นภารกิจหลักของคนทำงานอิสลามอย่างมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบวกไปด้วยการอ่านอัลกุรอานการอ่านอัลกุรอานโดยเฉพาะในยามค่ำคืนเพราะในยามค่ำคืนเนี่ยอิบาดะห์ในยามค่ำคืนดูแล้วเนี่ยทั้งกิยามทั้งรัตติลกุรอานในยามค่ำคืนนั้นมีผลมากกว่ามีน้ำหนักกว่านะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็สั่งให้นึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆแล้วก็จงตัดความผูกพันจากทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากอัลลอฮฺนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งพวกเราแล้วหลังจากนั้นพอบอกว่าเราจำเป็นจะต้องตัดความสัมพันธ์ทุกอย่างนอกจากอัลลอฮฺเนี่ยก็จำเป็นจะต้องรับอังฟัตตะคิสฮุกอลีฮูวะกีลาก็คืออัลลอฮ์เท่านั้นที่เราจะมอบหมายงานทุกอย่างของเราที่กระทำไว้คืออัลลอฮ์เท่านั้นนั่นคือวิธีการครับยืนละหมาดในยามกลางนี่คือรุฮบานุลไลในกลางคืนคนทำงานในฟุรซานุนนะฮาร์ทำงานในยามค่ำคืนในยามกลางคืนคือแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยต้องอดทนฮะวัชบิรคนทำงานนี้ถ้าไม่มีอดทนทำไม่ได้งานอิสลามต้องอดทนแล้วคำกล่าวของคนที่ว่าเราจะทำยังไงวะยุรฮุมวัสบิรอะลามายะกุนวะยุรฮุมแล้วก็เราก็ออกห่างหน่อยก็ได้จะออกห่างแบบความตั้งใจหรือจะออกห่างจริงๆก็ได้แล้วแต่นะครับก็ออกห่างสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าออกห่างอย่าให้เกิดความรู้สึกที่เราจะกลับไปหาไม่ได้ฮิจรอนจะมีลาวันหนึ่งเราจะเข้าหาได้นะครับฮิจรอนจะมีลาวันหนึ่งเราจะกลับไปหาได้นั่นคือคนทำงานอิสลามต้องอดทนแล้วก็อดทนเสร็จเนี่ยแล้วอดทนเราจะมอบให้ใครมอบให้อัลลอฮ์สิครับวะซัรนีวัลมุกัซซิบีนไม่เป็นไรสิ่งที่เราอดทนอัลลอฮ์จัดการให้มอบให้ฉันก็แล้วกันวะซัรนีวัลมุกัซซิบีนเขาจะมีอุลินนะมะก็คือธรรมดาฮะอัลมุกัซซิบีนปกติแล้วพวกนี้จะเพียกพร้อมทุกอย่างแต่ว่าไม่เป็นไรวะมะฮิลฮุมอัลลอฮ์บอกให้คนแบบมุฮัมมัดและคนจะทำงานแบบนบีเนี่ยต้องอดทนและมอบหมายพฤติกรรมของคนเหล่านั้นให้แก่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอดทนหน่อยอย่าเพิ่งเห็นอัลลอฮ์ตอบแทนทันทีทันใดมะฮิลฮุมแปลว่าปล่อยเขาเถอะฟามัตตะบิกุฟริกะกอลีละอินนะกะมินอัศฮาบินนารชัดเจนอยู่แล้วปล่อยให้เขาสนุกสนานสักครู่หนึ่งในโลกนี้แต่ว่าแน่นอนในโลกหน้าเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่ายังไงคุณก็อัศฮาบินนารดังนั้นปล่อยเขาหน่อยในโลกนี้ไม่เป็นไรงานที่ของเราก็คืออดทนนะครับแล้วก็มาอายะที่สั่งใช้อีกก็คือฟัดอายะ19นะฮะอินนาฮิตัสกิรอใช้เอาคำสั่งใช้พอรีบๆนะครับดูแล้วเวลามันก็หมดแล้วความจริงแต่ว่าท่านอัลทานาธิการให้สรุปสั้นๆคำสั่ง1 2 3เมื่อกี้เรานับมาดูฮะสุดท้ายก็มีคำหนึ่งบอกถ้าหากว่าอิตัสกิรอของอัลเลาะห์คืออัลกุรอานเนี่ยใครที่จะไปกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าลืมครับมังชาอัตตะคอซาอิลารับบิฮิซาบีลาเสมือนว่าจงเอาอัลกุรอานเป็นแนวทางเพื่อกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็มาอายะสุดท้ายอย่างที่บอกครับคำสั่งแรกที่สั่งใช้คือสั่งให้ยืนขึ้นในยามค่ำคืนต่อมาให้อ่านอัลกุรอานให้อดทนแล้วก็ก่อนสุดท้ายให้อ่านอัลกุรอาน2ครั้งแต่มาปิดท้ายคำสั่งด้วยวัสตัฆฟิรุลลอฮ์จงอิสติฆฟารต่ออัลลอฮ์ปิดท้ายด้วยอิสติกฟารเพราะเรารู้ดีในสิ่งที่เราทำทุกอย่างย่อมมีสิ่งที่บกพร่องอัลลอฮ์ก็รู้ว่าเราบกพร่องอัลลอฮ์ก็รู้ว่านบีไม่ไหวซอฮาบะห์ไม่ไหวแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยความไม่ไหวของเราก็คือวัสตัฆฟิรุลลอฮ์ขออภัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ที่อภัยและเมตตาเสมอนะครับขอให้พวกเราจงเดินรอยตามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในคำสั่งสำหรับผู้ที่จะทำงานอิสลามกุมินไลอิลลากอลีละแล้วก็วะรัตติลิลกุรอานตัรติลาแล้วก็สุดท้ายวัสตัฆฟิรุลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะช่วยเหลือในการงานของเราครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์จากัลลอฮ์ค็อยร์ชุกรันละกุมอะลาฮุสนิคุลอซาติกุมลิมะอานีอายาตซูเราะตุลมุซัมมิลตะบุญิงนะSurah Muzammil kita sudah selesai sebanyak 20 ayat. Kita beriman, kita berakhlak dan bersikap terhadap orang-orang yang menentang ahli Al-Quran serta kita beramal dengan ayat Surah Muzammil. Dan semua kita suka kepada tidur. Dan Allah Ta'ala siapa berjaya keluar daripada kain selimut untuk nak kerja Islam, maka itulah
jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni bukan tu ambil atas langit tu mari dak. Ambil lekas selimut tu baik. Supaya kita juga manusia, manusia, nabi dan manusia, supaya kita ma kunta tadri mal kitab wal iman. Allah Taala wayak pada nabi. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah Taala wayak pada nabi. Sebab itu mana katanya dia rem caksun nap 1 2 3 4 sapa 1 pan 1 lan. Kita ni duk nap 1 tak puasa, tak gerak lagi nap 1 mai kayap ni. Nap 1 nap 2 nap 3 man mai wai kun tung 10 long ma nap 1 ik lah. Man tam hai musim taya dia panggil musim taya. Nap 1 pai mai jop. Nabi ni dia duk nabi ni setiap menek dia tu tah 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 ya tu. Buat kun, buat kun sama. Kita ni lop han free. Ha ni panha kita. Omong kita tah lop tah han. Allah lu kita. Han dengan syirik. Han dengan tu, han dengan maksiat belaka dengan han. Semaya kita dah han dengan berapa tahu kita dah semaya. Capo tu capo han kat Tuhan kat ni banyak kala kena dah han. Lop kata je jaga. Free kata. Dosa kata, na'uzubillah min dhalik. Nabi buat kun. Kun dengan banyak-banyak. Kun dengan 1,000. Kun dengan 700. Kun dengan yudha'ifu liman yasha'. Nah, Allah Ta'ala kun. Sebab tu dia up, up, up naik. Banyak. Padahal supaya doa yang adik. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar tu. La ilaha illallah wa hadirah syarikat. Hapus pun rasa dah. Comel cakap dah. Molek cakap dah. Tapi tadi, duk bagi lagi, duk han dengan. Han dah lok ada jaga han. Alhamdulillah. Batu kita kena cincang dah sikit. Tiap-tiap kita kena semaya, tiap-tiap kali kita baca Quran, tiap-tiap kali kita duduk mana, kita ingat kata ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'u. Ingat mula dah, insya-Allah taala usikum ya bi taqwallahi azza wa jal wa bi ta'atihi wa bi musahabati kitabihil aziz wa التوبه النصوحه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.